teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang pembuktian identitas trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Buktikanlah identitas trigonometri 1 plus tan P per sin P plus cos P sama dengan sekan P. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. 1 plus tan P per sin P plus cos P sama dengan sekan P. 1 plus tan P kita ubah menjadi 1 plus sin P per cos P per sin P plus cos P sama dengan sekan P. Satu plus sin P per cos P sama dengan cos P plus sin P per cos P per sin P plus cos P. Sama dengan sekan P. Cos P plus sin P per cos P per sin P plus cos P sama dengan cos P plus sin P per cos P kali 1 per sin P plus cos P sama dengan sekan P. Cos P plus sin P, sin P plus cos P, coret, sama dengan 1 per cos P, sama dengan sekan P. 1 per cos P sama dengan sekan P, sama dengan sekan P. Terbukti benar. Terbukti benar untuk 1 plus tan P per sin P plus cos P sama dengan sekan P. Sekan P sama dengan sekan P. Sudah terbukti benar. Oke. Berikutnya, kita punya dua soal latihan tentang pembuktian identitas trigonometri. Soal pertama, buktikanlah identitas trigonometri tan X plus kotangen X sama dengan 1 per sin X plus cos X. Kemudian, soal kedua, buktikanlah identitas trigonometri sin A per 1 min cos A sama dengan
1 plus cos A per sin A. Kedua soal tersebut dapat kalian kerjakan di kertas coretan atau di buku tulis kalian masing-masing. Oke, sekian pembahasan soal tentang pembuktian identitas trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!